Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini khusus mau ngonten di salah satu, ada 10 orang sih sebenarnya, pemberdayaan kooperasi farm untuk khusus ayam kampung yang kita proyeksikan untuk ke depan ya dusun-dusun kita ini jadi produk ayam kampung unggul lah. Ya namanya cita-cita lah, siapa tahu ya kan, minimal sudah diusahakan. Ini usia, ini yang punya kandang. Ini sekalian juga ada usaha kambing ya, kena kambing domba ya. Nah, ini usia berapa ya Mas ya ayamnya yang dulu? Kirakan 2 bulan. 2 bulan misalnya ya, kita ya naruhnya ya. 2 bulan ini. Tidak full sentrat. Tidak full sentrat ya. Nah, enaknya enggak ayam kampung ini kan kalau dibuat ternak rumahan ini kan bisa dicampur sama sisa-sisa pakan ya kan, biar enak lah, artinya nggak terlalu menyusahkan sama yang punya, cuman bisa membantu perekonomian kalau kebutuhan sehari-hari ya, saya kira bisa lah. Ini ayamnya udah pada gede sih, sama orangnya habis diumbar tadi, berapa ada di luar ini kandangnya. Ada berapa ekor ini Mas, sisa berapa ekor? 18 ya. Ya termasuk 80% lah. Minta keluarin enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Anggapannya ini sebanyak ya 80% lah keberhasilannya Mas Bahul. Dari 25 dari usia DOC sisa 18 ini kan banyak lumayan. Ini aja kalau sampai indukan Mas. Wah. Panen sampean. Sekali panen udah telur-telur banyak Mas. Ini ya alhamdulillah 3 bulan tuh harus rutin vaksin. Oh ya, emang buat inilah kita jaga-jaga kesehatan ya kan. Antisipasi. Antisipasi. Soalnya bagaimanapun kadang ayam kampung orang kan masuk kan. Iya, masuk. Itu yang enggak, yang harus kita antisipasi. Hanya penyakitnya, apalagi musim hujan. Betul, aratan ya kan. Iya, aratan itu sudah sering. Vaksin, pitacik. Wajib ya. Oke. Ini guys, ayamnya guys. Wah. Lumayan banyak ini. Enak semua ini, teman-teman. Karena sama yang punya full box ini mah enggak keluar-keluar dari kandang. Ya maksimal di sini sudah muter-muter di sini kayaknya. Ya, besar-besar. Nah, bisa makan sisa-sisa pakan kambingan dan rumput-rumput. Lumayan lah, usia 2 bulan lumayan gede. Ini murni ayam kampung, kita datangkan dari Blitar kemarin itu. Oke Mas Bahul, mungkin nanti kita di bulan 3 kayaknya ya, kalau ya doakanlah di bulan 3 kita bisa datangkan biar kita bisa silang sama ayam super yang lainnya, ayam Guntara ya kan, biar produksinya bagus, biar kita bisa ngangkat perekonomian di dusun kita lah, minimal punya cita-cita itu ya kan. Itu mengembangkan peternak. Betul. Di desa Kebonanggung Mas. Betul. Jadi Baldatun Bayu. Mantap lah. Nah, kebetulan yang kita bareng join pemberdayaan ini Ustadz santri ini. Jadi urusannya bukan hanya duniawi tapi akhirat juga gitu. Oke teman-teman, kita nanti geser ke pemberdayaan selanjutnya di belakang rumah juga, di masih saudara. Ini juga masih saudara ini teman-teman. Ini ada saudara juga, kita berdayakan juga kemarin, kita kasih bibit, alhamdulillah bibitnya pada sehat semua. Ya, oke. Ini di belakang ternak domba. Ini kambing ya. Jus doakan kita nanti jalan bareng-bareng ya, semoga lah. Ada rezeki baru ya kan. Ya rencana kan awal lah ada apa rezeki lebih mau naruh kambing di sini. Is terserah sampean mau diapakan kambingnya. Pokoknya jangan disembelih. Apa ya?
gaduh-gaduh ya. Iya sudah, terserah wis. Manut sampean yang tahu rumusnya kan sampean. Saya cuma tahu kambing gitu wis. Oke, nanti kita geser dulu habis ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut ke step selanjutnya. Oke, kita geser boh. Tos lu. Mare cok, langsung dulu dalam. Boh. Masuk YouTube ya. Boh. Dilihat seluruh dunia. Ano guys, orangnya malu mau di video. Alhamdulillah ya, ini udah besar-besar guys. Ini lakon. Ini yang kemarin. Untuk di kandang ini lebih rapi ya. Ini dises sama orangnya. Kalau yang ukuran lebih besar dipindah. Biar sesuai, jadi pakannya itu enggak intimidasi yang kecil-kecil. Ini juga teman-teman. Ini. Lumayan. Tidak sama pemberdayaan di Yafi Farm. Ini saudara-saudaranya. Yang lain. Yang kesesnya kecil-kecil. Juga. Ini babon-babon. Ini ada. Keluar. Ya lek, mau video. Enak aman istirahat deh. Aku main dulu video itu. Oh. Ini kurang ada. Ukurannya sudah segitu ini, sudah ada. Rata-rata sudah segitu ini. Ini sudah ada 3 anggota yang kita datangi. Alhamdulillah ayamnya pada sehat semua. Kalau memang ada yang mati ya salah, artinya itu seleksi alam. Oh, siangnya gurung mak om. Oh, pola no tak buka mencolot lek. Iya dikira makan. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, ini dulu ya, kita lanjut di konten selanjutnya ke main ke kelompok yang lain anggota kita ya. Semoga tujuan kita baik, hasilnya juga baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.